Sebagai tanda bahwa siswa kelas 12 SMKN 2 Kediri telah merampungkan masa belajarnya di jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK, maka pada acara ini secara simbolis, Kepala SMKN 2 Kediri menyerahkan kembali anak didiknya kepada wali siswa. Penyerahan kembali siswa kelas 12 ini pun disambut hangat oleh orang tua siswa dengan tak lupa berterima kasih atas jasa-jasa guru yang telah diberikan untuk putra-putri mereka. Selanjutnya, Kasih Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Kota Kediri, Sidik Purnomo, mengapresiasi capaian prestasi SMK Negeri 2 Kediri. Ia berharap prestasi tersebut bisa terus ditingkatkan dan bisa menjadi contoh bagi sekolah lain di Kediri. Keluarga besar SMK Negeri 2 Kediri, tahun ini SMK Negeri 2 Kediri memperoleh hasil yang terbaik. Ya, beri tepuk tangan kepada seluruh Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dan siswa yang sudah belajar sepenuh hati, sudah bekerja Bapak Ibu dengan ikhlas membimbing, sehingga tahun ini menorehkan hasil yang terbaik di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan satu hal lagi yang mungkin belum disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa untuk tahun ini 10 peringkat besar SMK Kota seluruhnya diraih oleh SMK Negeri 2. Ini patut disyukuri Bapak Ibu, ya. Jadi dari ranking 1 sampai ranking 10 seluruhnya diraih oleh anak-anak seluruhnya dari SMK Negeri 2. Ya. Jadi tahun ini patut kita bersyukur karena salah satu SMK di Kota Kediri bisa masuk 5 besar di Provinsi Jawa Timur, yaitu SMK Negeri 2 Kediri. Dan untuk peringkat 10 besar di kota maupun di kabupaten, ini alhamdulillah juga 10 siswa SMK Negeri 2 Kota Kediri ini menduduki ranking 1 sampai ranking 10. Jadi tahun ini memang miliknya SMK Negeri 2, diborong semua ini peringkatnya. Tetapi ini tantangan buat kepala sekolah ke depan, tidak hanya mungkin dari Pak Krisna Edi, seluruh kepala sekolah tahun depan harus meningkatkan bagaimana nilai KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal untuk ujian nasional 55, itu bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Prosentasenya tahun ini masih cukup banyak, terutama untuk soal-soal yang berbasis HOT, ini tantangan. Sehingga nanti mudah-mudahan warga sekolah di bawah pimpinan kepala sekolah nanti bisa lebih baik lagi untuk SMK Negeri 2. Di samping masuk dalam 10 besar nilai terbaik sekota Kediri, penghargaan lainnya yang juga diraih oleh SMKN 2 Kediri adalah salah satu siswa SMKN 2 Kediri bernama Rini Setioningsih yang masuk dalam 5 besar nilai ujian nasional terbaik se-Jawa Timur. Jadi tantangan kami, jadi ke depan kami sudah akan membuat perencanaan selepas ini, perencanaan yaitu peningkatan kualitas BBM yang khususnya 4 bidang ini. Jadi kita sudah punya komitmen bahwa nilai di bawah 5,5 harus kita minimalisir. Dengan berbagai program kita nanti akan kerjasama dengan
ITS, dengan UNER, dengan UNBRA dalam upaya peningkatan kualitas Bapak Ibu yang ada di bidang ujian nasional. Walaupun tanda kutip ujian nasional tidak menentukan, tapi menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga. Karena nilai ini nilai murni, jadi tidak ada tambahan dari, jadi begitu lock out itulah nilai anak. Jadi tidak ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah untuk nilai ujian nasional. Inilah tantangan kami ke depan untuk lebih meningkatkan perolehan nilai ujian nasional ini. Untuk menghibur para tamu undangan, dalam acara ini beberapa siswa kelas 10 dan 11 SMKN 2 Kediri berkesempatan untuk menampilkan kreativitas mereka mulai dari bermain musik, tari-tarian, dan bermacam hiburan lain. Hati